Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Berikut ini line up yang akan diturunkan Sriwijaya FC saat menghadapi Mitra Kukar. Ya, ini dia Sriwijaya FC sejauh ini di bawah Persib yang barusan saja menang. Ya, berikut ini line up Sriwijaya FC. Ya, tanpa Hamka Hamzah dan NDI di tengah, serta Adam Alis yang sudah pindah dan praktis memanfaatkan pemain yang ada. Sementara line up Mitra Kukar akan mengandalkan 4-4-2 menghadapi formasi 4-3-3 dari Sriwijaya FC. Ya, selanjutnya ini dia 22 pemain sisa Sriwijaya FC yang akan diandalkan untuk mengarungi sisa dari dua pertandingan di musim pertama ini, musim pertama Liga 1 maksudnya. Ya, selanjutnya ini komentar dari Alberto Gonçalves menyikapi kondisi Sriwijaya FC. Meskipun kita memang rasa kita lupa sedikit, jadi fokus tetap untuk Sriwijaya FC biar kita tetap maju. Di pemain yang ada di sini kita harus memang 100% kerja untuk Sriwijaya FC. Itulah. Oke. Main kita masih recovery lebih. Terkait persiapan Sriwijaya FC, pelatih Rahmat Darmawan mengatakan bahwasannya dengan sisa pemain yang ada, Sriwijaya FC tetap kompak, tetap solid dan siap menghadapi Mitra Kukar. Baginya, Mitra Kukar yang baru saja ditinggal pelatih Rafael Burgess tetap sangat berbahaya karena sentuhan Burgess masih sangat kental dan inilah yang diwaspadai oleh pelatih Rahmat Darmawan. Sementara itu, asisten pelatih Mitra Kukar, Sukardi Kardok, sangat mewaspadai Sriwijaya FC meskipun ditinggal oleh 8 pemain bintangnya. Namun sisa pemain Sriwijaya FC yang selama ini dianggap sebagai pemain cadangan juga tidak kalah dengan kualitas pemain yang sudah pergi tersebut. Maka itu dia sangat mewaspadai kekuatan Sriwijaya FC dalam pertandingan nanti. Seperti diketahui, pertandingan sebenarnya digelar pada hari Selasa tanggal 17 kemarin, namun kemudian dimundurkan pada hari Rabu besok pada tanggal 18 Juli karena usulan dari Sriwijaya FC yang memang terkendala tiket untuk penerbangan untuk datang ke Tenggarong.